left it all alright. Had no need to fight. Tonight I'm crazy. Halo Sobat Wapi, dimanapun kalian berada, yang ada di Sabang sampai Merauke. Ya, jumpa lagi bersama Papi ya, anak-anakku tersayang. Nah, di video kali ini Papi mau ngasih tahu kalian dan membahas Build Tersakit Show ya, di tahun 2021 yang sangat-sangat kita cintai ini ya. Tapi sebelum kalian nonton video, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa berdoa supaya bisa menangkit. Dan kita langsung aja ke build pertamanya. Nah, aku di sini pakai emblem assassin ya guys ya. Nah, aku pakai yang fighter nih. Physicalnya aku fullin ya, 3 banding 3. Nah, physical painnya aku fullin 3 banding 3 juga. Di sini aku pakai killing spree, tapi kadang aku pakai build ini guys, pakai lance yang ada sepatunya. Ya tergantung musuhnya. Kalau kalian lihat musuhnya yang cepet roomnya, cepet jalannya itu, nah kalian bisa pakai buat lance ini, satu yang sepatunya dibikin 2 banding 3. Nah, physical painnya tetap di fullin dan pakai item killing spree, karena pas di saat kita membunuh lawan itu akan membuat darah kita 15% naik. Dan battle spellnya kita seperti biasa menggunakan flicker ya guys ya. Setelah itu kita lihat build dari Chow-nya. Kita cari fighter. Di manakah kamu Chow berada? Nah, di sini Equalize ya. Nah, kita pakai di sini emblemnya sustain DPS, yaitu pakai warrior boots. Itu item pertama yang kita pakai guys ya. Item kedua kita bisa pakai BOD. Nah, kalau kalian mau ganti BOD dengan Blade of Heptasis juga boleh. Cuman aku biasanya memakai dengan BOD. Item ketiga kita memakai Endless Battle. Item keempat kita memakai Queen's Wings. Item kelima kita pakai Rose Gold Meteor. Kenapa Rose Gold Meteor? Agar di setiap kita hampir mati itu akan mengeluarkan shield ya guys ya, yang bisa menolong kita. Karena Chow ini kan lock satu hero, dan biasanya hero itu dikelilingi oleh tank musuh atau tank lawan ya, yang bisa ngelindungin. Otomatis darah kita bisa dicicil sampai habis. Nah, kalau ini item jungle itu nggak perlu, kalau kalian hyper barulah. Cuman jarang lah yang menggunakan hyper Chow di ranked. Nah, bisa kalian ganti item tank atau ganti Blade of Heptasis. Oke, kita langsung aja ke dalam gameplaynya. Di sini kita bakal bermain bersama Belajar Funny MLBB. Ya udahlah, udah bos, langsung aja kita hajar pakai Chow ini. Oke guys, kita udah masuk ke dalam Land of Dawn yang paling kita cintai ya guys ya. Nah, di sini kita bakal ngasih tahu item-item build terbaik dan tersakit Chow 2020. Nah, kita pertama kita buat sepatu guys, karena aku hobi sama sepatu ya. Siapa tahu ada yang endorse kan sepatu. Canda patuh. Oke, kita harus menunggu dulu, ngendap-ngendap guys ya. Kalau bisa usahain clear minus secepat mungkin guys. Tuh, kita udah level 2 kan, dia masih level 1. Usahain level 2 secepat-cepatnya guys. Clear minion secepat-cepatnya. Wow, mantap. Anjay, dapet dia. Gila. Slow, santai. Oke, dia pakai flicker guys. Mantap. Kita yang dicil balik. Main santuy. Oke, yang pertama kita pakai rapid boots ya guys ya. Gak lah warrior boots. Bukan rapid test. Gak bisa, waduh. Ramai guys. Kita pulang aja, kita pulang. Gak usah kita paksa. Gak usah kita paksa guys. Kalau udah 3 lawan 1 itu kita main santuy dulu.
Ingat item pertama kita pakai BOD guys ya. WD gesek terus Fanny, gesek terus, hajar dah bos. Itu hook apa, Tai? Tai. Mantap dah bos. Oh, dikit lagi. Waduh, pakai lobet. Waduh, sial. Gara-gara pakai lobet, gila. Oke, hajar lobet lagi guys ya. Kalau kita bisa dapat satu lagi tuh guys. Kenapa setiap kita mau buat tutorial build itu pasti kita yang di gank ya guys ya. Kita yang selalu jadi umpan makanan untuk para musuh-musuh yang paling kita cintai. Knowing is not enough. We must apply. ABD. Aduh, keluar pula skill dia, mati kita guys. Terlalu nafsu. Aduh, mati kita coy. Coy, sorry guys. Kalian jangan ngelakuin kayak gitu guys ya. Itu kesalahan teknis. Cara exportnya keluar keberuntungannya. Alis ultinya keluar guys, jadi beruntung. Sabar, santuy. Masih ada kesempatan lagi, baru mati sekali. Waduh, epic, kurang ajar meninggalkan permainan. Rame-rame. Saya yakin bakal di-ganking. Raymond dulu guys. Lari dulu bos. Lari dah bos. Aduh, mati mulu tuh papa peranku. Mati mulu papa peranku. Mati mulu papa peranku. Waduh. Mana ini Cloud? Waduh, gak ada ulti guys. Mantap guys, keberuntungan kita ya, cooldown kita cepet skill 1 ya guys. Aman aman aman, kita dapat push lagi. Nice, mantap. Terus rosot main dapat gold. Tup tup tup, tepuk 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 sampai kaya. Tepuk 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 tepuk, lari lari lari, fix lari. Waduh, ajar dah bos, mati tuh dah bos. Dapetin assist, waduh. Gak dapet deh guys, masa maksa. Main santuy, santuy, kita farming dulu, farming dulu. Main santuy, biar cepat jadi. Kita pulang dulu guys. BOD kita udah mau jadi guys ya. Ingat item pertama itu BOD. Ini minta tukar lagi, ampun. Semangat Fanny, kamu bisa, kita pasti bisa ada bos. Mana nih? Farming farming manja lagi. Musuh dapetin turtle guys ya, nggak apa-apa, santuy. Makasih banget, di bawah gitu nggak dapet apa-apa ya, disampein mulu. Mending kita clear minion aja di mid. Mungkin kita room atas aja guys, karena kemungkinan atas untuk mendapatkan kill lebih banyak ya guys ya. Mantap guys, kita HBD dengan ulti dan flicker kita bos. Gahar sendiri lah,
kacau ini harus gahar guys. Oke, BOD kita jadi, langsung kita buat endless battle ya guys ya. Kalian kalau mau buat Blade of Hepatitis itu tergantung kalian. Tapi musuhnya karena nggak terlalu tebal, kita buat langsung buat yang paling sakit aja guys. Oke, kita lock mid ya, kita bantu mid ya guys. Ingat pakai Chou itu harus sering-sering roaming guys, sering-sering ngebantu biar keluar. Iya, mantap, nggak mempan dong ya ulti dari Tigreal. Aman kita dah bos. Nah gitu guys, kalian tuh harus roaming ya, atas bawah kiri kanan ya, utara selatan barat daya. Nah semuanya kalian harus kuasai guys, tapi tower jangan lupa, tower itu yang nomor satu guys. Lihat tower aku masih aman ya guys ya, kalau awal kita udah mati pertama, tapi jangan lihat di awal, yang penting tuh kalian bisa lihat pertengahan dan akhir. Saya diri Colina. Oh, kita nggak ada flicker guys, kita nggak usah sok-sok kali, sok-sok jago ya. Main aman dulu, main aman. Widi. Widi, gaya-gayaan lu ya. Mau ngegeng gue. Lu kira lu jago? Hai. Canda jago. Waduh. Waduh, digengking. Lari, cok. Farming lagi. Biar Fanny menyelesaikan itu, guys. Aduh. Tifa RRQ. Tifa RRQ. Esme-nya free, guys. Tuh buat kalian semua tuh ya, pelajaran tuh kalau no pakai hero jangan maksain, kayak pakai Arit tuh kan beban. Jadi aduh, nggak jadi freestyle. Nggak jadi freestyle kita guys, karena dia ada karena ini salah dalam pengaplikasian. Wis, bisa kita dapat tuh, main belakang, main belakang. Gesek terus Fanny, gesek terus Fanny. Gesek terus Fanny, kita ulti dia. Waduh. Waduh. Oh, kau. Oh, triple kill dari Chou ya teman-teman ya. Ya kan guys ya. Kalian bisa lihat Chou kita yang paling tersakit build-nya, terbaik dan tersakit ya guys ya. Nah, item ke 3 itu biasa aku bikin ini guys, immortality. Kenapa aku suka immortality? Ingat, di saat kita mati dan hidup lagi, Edo Tensei, kita bisa langsung kabur, apalagi kalau masih ada flicker ya guys. Jadi keuntungan itu banyak guys kalau pakai immortality. Dan lumayan tebal gitu, kan ini lawannya banyak fighter ya. Banyak fighter, banyak lagi ya, harusnya Athena Shield, cuman karena ada Esme nggak bisa pakai itu guys. Tuh, power bawah sudah hancur teman-teman. Tahu aja loh dia di sini. Waduh, udah kayak ini gue lihat, cheater-cheater map hack gitu. Insting kali, insting pakai minimap, insting bos. Liliput, ngapain liliput di atas? Main santuy guys, santuy, santuy. Oh, Fanny-nya udah menjalankan, udah menjalankan aksinya guys. Oh, kalian bisa lihat itu buat apa sakitnya Chou kita tuh. Oke, bagi skill 2 kabur ya. Tup 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 tup. Mantap. Mau balik lagi mati kita guys. Aku udah tahu haritnya noob ya. Jadi kita nggak usah ngikutin haritnya, sesat.
Harit sesat guys. Mid Lilia Lilliput, ngapain lu di atas mulu, astaga coy coy. Kenapa masih ada orang kayak gitu ya? GG Lilia. Gila bola. Udah kayak lagu, udah kayak grup band. Fanny itu berjuang sendiri guys ya sama cowoknya. Sabar, kita push atas aja guys, kita bisa curi nih guys ya buat kalian semua. Jadi kalau udah terdesak gini, udah kira-kira susah menang, apalagi ada epic ya, walaupun kita epic, fokus pada turret guys, atas, bawah, kiri, kanan. Nah kita nggak ada flicker, jangan macam-macam, jangan macam-macam. Tuh dia nari apa anjir. Tuh vale di atas ya. Nah itu gunanya kalau kita clear minion, orang pada sibuk itu. Mati. Kalau kita mati kan, sambil lupa ngasih tau build ya guys ya, kita udah jadi immortality yang item ketiga langsung kita pakai nih, Blade of Heptasis. Blade of Heptasis supaya makin tipis tuh si omak lampir Esmeralda. Tangkonya GG, hooknya boleh tahan lah. Satu squad dia sama siapa squadnya? Oh Harith, 4 monkey ya, 4 monkey itu biasa jago gitu. Soalnya ini dapat nih valenya, cuman kita nggak mau maksa aja. Waduh, oh bisa kita lari guys, itu gunanya kan. Flicker skill 1 udah ulti semua, aman. Hajar Miraculous, Miraculous mantap, udah dapet tuh. Aduh jauh pula ya, nggak jadi, kita nggak usah. Kita farming, kita clear minion aja guys. Nah tuh alasan tuh, kalau udah noob tuh alasannya nge-lag, gangguan. Padahal dia karena nggak pakai hero yang dia suka, makanya kalau kalian main tuh pakai hero yang kalian suka guys. Kalau bisa all roll lah, jadi nggak terlalu membebani teman-teman kalian guys ya. Widih sakit banget, widih sakit semuanya. Waduh, oh item lagi semua ya Esme ya. Gesek bro, gesek bro, manja bro, kita nonton dulu. Gesek bro, waduh. Kirain gua tadi juga bakal tornado ya Fanny-nya. Waduh, mantap coy. Dikit lagi loh, Esme tipis loh dibuat loh. Biasanya Fanny itu kalau gesek Esme nggak guna ya, tapi kali ini nggak tahu lah, mungkin karena di buff. Mantap bos, ajar ini juga nih, mau dihajar ya. Kita kasih tahu dah bos, ABD terbaik dari cowok ya kan. Hai bal-bali. Hari itu udah nyusahin nyampah, benci banget gua player kayak gini, sumpah benci banget. Dan noob nyampah lagi, astaga coy coy. Gak liat tuh haritnya, nol men, nol 056 itu skor tuh. Kita cari tower aja guys. Ya kita udah jadi Blade of Heptasis ya. Kita bakal buat ini plus helmet supaya ya menang lah lawan Esme guys ya. Soalnya shield itu ngeri.
parah men. Cuman buildnya nggak ada semi tank. Enak. Kalau berat tuh lawan tuh Esme, kalau dia semi tank. Aduh, Franco-nya pakai AFK, cok. Tadi lini sekarang Franco. Woi, woi, nggak bisa gerak. Waduh, ngeri ngeri, cok. Dapat nih, dapat nih. Mantap. Mantap, bos. Mantap dah, bos. Like parah, aduh. Parah. Woi, minion, woi. Aduh, ayolah. Ayolah, dikit lagi minion. Mantap dah, bos. Oke, bisa. Bisa. Ajar dah bos. Buk. Wata. Ah, kalau lihat tuh, kalian lihat itu, bui tersakit dan terkuat oleh Cho ya. Nah tuh kalian bisa lihat tipis kali SM kita buat, guys. Tipis banget. Wajib kalian ikutin bui Cho terbaik ini. Mantap, hajar tuh, dikit lagi tuh. Mantap, kalian lihat itu build terbaik cowok ya. Terbaik dan tersakit. Mantap dah bos, hajar N. N dah bos. Mantap dah bos. N dah bos. Aduh, Franco, ya Allah. Oke, kita fokus aja guys, biarin aja Franco dan kawan-kawannya itu ya, trio macan, trio kwek-kwek. Kita fokus aja, kita bisa dapetin Vale, kita masih bisa menang guys ya. Ali atau Clouden. Waduh, sakit banget. Esme nggak bisa kita tenang guys. Dia sakit, kita sakit. Parmen. Sakit bah. Pertarungan sangat sengit ya guys, sampai 21 men, tapi kill-killnya 11 coy. Esme dapat. Oh, kau rata Esme, enggak ada cerita. Kalau udah sama Fanny enggak ada. Waduh, sakit pak, gila Esme pak, sumpah. Pasti ada yang pakai Athena Shield ini, sumpah. Ini kita lihat dulu. Siapa yang buat Athena Shield? Gak ada juga, gak ada, udah pakai Nord loh semua. Gila lo, parah lo. Esme gak double pak, sumpah. Apakah ini meta Esme? Aduh, tanknya kok di belakang ya. Mantap, kita BD lagi bosku. Kita BD terus. Splauder. Nah. End bro. Kesempatan gak datang 100 kali. Wadaw. Haram Esme, lu aja yang knock. Knock itu gak usah nyalain orang bro. Mantap. Tipis kan Esme kita buat kan. Baru kita lock itu namanya. Nah, core ini udah kayak cowok ya guys ya. Aduh, ketutup batu pula. Yang penting kita end guys. Ayo Fanny, kita bisa Fanny. Gak ada flicker pula cowok. Kalau ada flickernya enak banget nih. Ayo, gas. Ayo kita BD, kita BD. Ayo kita end.
udah mati-mati, bu. Lari-lari, perih, pak. Perihnya bukan karena valenya, pak ya. Towernya kira, towernya parah. Oke, N. Kita memenang pertandingan di Land of Donegesia dengan build Faco terbaik dan terkuat tersakit 2020 yang sangat-sangat kalian tunggu-tunggu. Nah, kalian bisa lihat langsung legend lagi. Kan udah bilang aku tuh naik turun aja. Namanya kita duo player dan solo player. Kalian bisa lihat kan? Itu squad atau apa ya? Nop kali coklat anjir. Oke, sekian dulu build terbaik, terkuat, tersakit. Ciao dari Kamtu Papi. See you next time and bye-bye.